Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Sorong telah mengusulkan perencanaan penanganan banjir Kota Sorong kepada Balai Wilayah Sungai Papua Barat agar bisa disinkronisasi perencanaannya. Kepala BAPEDA Kota Andrian Jitmau membenarkan usulan perencanaan penanganan banjir telah diajukan mengingat pekerjaan infrastruktur jalan dan lainnya telah dibagi sesuai kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ditemui di ruang kerjanya hari Rabu 10 Maret, Andrian menandaskan keluhan masyarakat kota terkait infrastruktur jalan dan drainase yang belum terkoneksi sehingga menyebabkan banjir. Sudah berulang kali diusulkan ke Balai Wilayah Sungai karena APBD kota tidak bisa digunakan untuk menangani sendiri. Selama ini terjadi banjir, itu yang kita harapkan. Artinya ini juga kita kembali kepada tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan oleh Bapak Wali Kota dan kami staf yang ada di bawah, itu kita sudah lakukan. Tapi ada tugas-tugas yang dikerjakan oleh balai yang sesuai dengan tugas pokok itu ada di provinsi. Misalnya seperti? Ya, seperti infrastruktur jalan yang menghubungkan antara balai yang dikerjakan balai dan pemerintah, terutama untuk kaitan dengan infrastruktur. Tapi juga kanal yang ada yang dikerjakan harus dikerjakan oleh balai dari Papua Barat, begitu. Sedangkan ada kewenangan yang harus dikerjakan oleh pusat, ya. Maka itu kita harapkan, berapa kali kita juga menyampaikan proposal, kita harapkan supaya ada sharing anggaran, baik itu di pusat, provinsi, dan kota untuk kita lakukan ini. Sehingga nanti suatu saat ketika evaluasi terhadap visi-misinya Pak Wali Kota, itu bisa kita melihat keberhasilan-keberhasilan Pak Wali Kota di masing-masing program yang ada di sini, baik yang dikerjakan oleh provinsi, pusat, tapi juga kota. Itu yang kita harapkan seperti itu. Kepala BAPEDA juga menyatakan sebagian besar jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota sudah dicor dan di hot mix. Septinus Kambu, CWM Channel.